Halo sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, jaga selalu kesehatan, jaga keluarga Anda, jaga selalu harta benda Anda. Oke, sekarang ini saya mau bikin video edukasi tentang Suzuki Every. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, silakan cek video saya yang lain untuk bila pengen tahu, ya sedikitlah ilmu yang bisa saya sumbangkan untuk teman-teman semua. Saya bikin seperti ini tujuan saya untuk edukasi saja. Nah, kalau untuk jual beli saya sudah punya video stok dan ya alhamdulillah pesanan sampai kualan. Jadi tenang aja teman-teman, ini untuk edukasi saja. Jadi yang belum baru bergabung silahkan subscribe, dan yang baru bergabung juga silahkan cek video-video yang lain. Mungkin ada ilmu yang bisa membantu sampean dalam mencari mobil bekas. Oke, enggak beli di tempat saya enggak apa-apa. Saya di sini memang untuk berbagi info saja. Informasi dari Mukidi ngono. Informasi piye ta ki? Ini Suzuki Every. Sebelum saya melanjutkan reviewnya, saya mau tanya teman-teman, mobil ini bandingannya dengan apa? Saya juga bingung. Saya setiap nge-review, insya Allah selalu saya bandingkan dengan kompetitornya apa. Nah, mobil ini saya bingung, saya mau membandingkan dengan apa gitu loh. Mobil ini build up, produknya Suzuki. Ini saya sebut MPV juga kecil. Saya sebut ini city car, atau di Jepangnya sana namanya kei car, itu juga mobil ini terlalu besar. Saya mau membandingkan dengan Karimun, juga ini masih panjang ini. Jadi bingung saya ini. Saya mau membandingkan dengan Honda Freed, harganya mobil ini separuh dari Honda Freed. Jadi tidak apple to apple. Jadi mobil ini saya juga bingung membandingkannya dengan apa. Ayo teman-teman silahkan diisi. Sama-sama mobil up. Di tahun ini mungkin di Toyota ada Wish, nah, tapi ya beda, beda jelas. Mobil ini seperti tahu kotak. Anggap aja ini Karimun kotak yang dipanjangkan. Nah, ngono ya. Kenapa saya akan bilang begitu? Karena banyak sekali kemiripan dengan si Karimun kotak. Oke. Jadi ini Suzuki Every ini setahu saya dia ada di 2003 sama 2004. Nah, setelah itu kayaknya sih discontinue. Padahal ini menurut saya adalah produk Suzuki yang salah satu yang sangat bagus. Mungkin di Daihatsu ada yang namanya YRV. YRV itu juga mirip-mirip juga sih. Nah, mobil ini CPU Japan. Jadi dia lebih komplit secara fasilitas daripada si teman-temannya yang di sini. Apa aja yang berbeda? Dari depan model lampu ya begini aja, seperti Karimun, bumper bawah seperti mirip-mirip Karimun. Chrome-nya memang hanya ada di apa grill saja. Kemudian di atas ini ada jenggat. Nah, yang jenggat itu anune firelight apa ya? Sunroof. Jadi mobil iki istimewanya di situ, dia tidak hanya sunroof, tapi saya juga akan menyebutnya moonroof. Karena kalau sunroof ini terlalu lebar, mobil ini kayak Alphard. Anu sunroof itu lebar banget, tapi dia tidak di belakang, dia ada depan. Jadi ini sunroofnya lebar. Kayak apa ya sing sunroofnya lebar? Ford Everest yang XLS, sorry. Ford Escape yang XLT, itu sunroofnya juga lebar. Tapi menurut saya masih lebaran ini. Menurut saya, jadi ini kayak moonroofnya Alphard yang di tengah. Gitu ya. Oke, sekarang bahas samping. Pintu depan desain kayak Karimun ini, yes, ala-ala Karimun. Untuk velg standar dia ukuran ring 14. Ini sudah tidak standar, velgnya sudah aftermarket. Nah, tapi standarnya dia ukuran 14. Ini juga ringnya 14. Artinya dirubah velg aftermarket tapi tetap sesuai ukuran standar. Jadi tidak mengganggu si kenyamanan. Untuk samping dia sliding door kayak Espace. Nah, tapi ini cukup bagus. Insya Allah menurut saya dari kualitas si relnya ini dia beda sama Espace ya. Menurut saya loh, saya tidak menjelekkan Espace, tidak. Tapi menurut saya lebih kokoh ini dari sisi relnya. Apa mungkin ini mobil rakitan dari sananya, dari Jepang. Jadi dibuka begini. Oke. Jadi dari samping dia begini. Kayak Honda Freed, cuma dia harganya juga jauh di bawah Honda Freed. Terus mobil ini ada ciloknya, standar keamanan, juga
sebetulnya ada vakum door-nya. Cuma ini kayaknya vakum, tapi enggak tahu masih fungsi apa tidak punya saya ini. Ini vakum ya. Ini ada listriknya ini mestinya, tapi enggak tahu fungsi apa enggak. Oke ya. Sampai sini paham? Jok tengah seperti APV yang luxury. Dia pisah atau pedot. Seperti juga si Honda Freed, tapi Honda Freed ada handrest-nya. Ini enggak ada handrest-nya. Ini seperti APV luxury. Oke ya, tak tutup ya. Kita coba ya. Oh, enggak fungsi. Ternyata sudah enggak fungsi. Tadi itu apa? Tempelan. Apakah memang fungsi? Saya enggak tahu. Nah. Oh, ini teman-teman. Nutupnya enggak usah banter-banter. Jelek gini. Nah, dia full press body. Dan di atas ini ada talang airnya di luar seperti ini. Jadi, nah APV kan enggak ada ya. Jadi, mobil ini adalah seperti Karimun yang dipanjangkan. Istilahnya begitu. Yang tengah joknya asik. Dia dua... Captain seat, tapi dia tidak ada handrest. Ukurannya juga kecil. Untuk belakang ini yang paling menonjol adalah spoiler. Spoilernya asli begini. Spoilernya dia memang besar. Kemudian ada kecerutan air washer, ada defogger standarnya Jepang, dan ada wiper seperti Karimun GX. Cuma tidak ada handlenya di sini seperti Karimun GX. Suzuki Every. Dan mobil ini setahu saya sih ada dua tipe, manual sama matic, tapi umumnya matic. Nah, nanti tak bahas tentang mesin. Nah, untuk buka handle pintu, dia ada dari sini. Ada handle bagasi ya, dia ada di sini sama dipakai kontak. Oke. Bahasnya muter pelan-pelan ya. Terus kemudian AC-nya dari belakang ya. Tak bahas ke depan dulu. AC-nya dia, Mas kameramen agak maju sampean. Nah, AC-nya dia ducting. Jadi dia AC-nya seperti Alphard di pinggir-pinggir, cuma kisi-kisinya juga tidak sebagus Alphard. Plafonnya juga sangat mewah, dia bahannya kain yang sangat bagus. Untuk kelas seperti ini saya kira sangat luar biasa untuk bahan plafonnya. Cuma plafon seperti ini kalau Anda perokok biasanya menghitam plafonnya. Terus ini bagasi, ini jok belakang. Ini dia juga safety, dia seat belt. Dia juga seat belt-nya 3 titik. Jadi jok ini mulai dari depan, tengah, belakang, seat belt-nya semuanya 3 titik. Kemudian bagasinya sangat sempit apabila kita rebahkan joknya semua. Jadi ini insya Allah kalau dipakai galon yang besar, yang 19 liter itu kayaknya enggak muat. Tapi kalau ini dibuka bisa, ini dilempit, ini dilipat, itu bisa juga cukup luas. Gitu ya, jadi mobil ini secara fungsi dia sangat fungsional. Nah, oke, tak tutup lagi. Dan mobil ini di bawah jok sini ada heater AC-nya, ada fungsi heater di bawah jok ini. Jadi dia bisa panas AC-nya karena di Jepang sana itu ada namanya musim dingin. Terus gini. Nah, ini lampunya memang asli begini. Kalau mobil sekarang yang lampu begini seperti Toyota Hiace. Nah, sekarang dari samping memang dia kaleng semua. Dan alhamdulillah mobil saya ini catnya masih sebagian besar masih original cat dari pabrik. Kaca pintu belakang begini masih ada karet yang menonjol. Dari samping kiri, oh ini kok tidak bisa dibuka? Apakah patah handle? Tidak ngunci. Oh, kayaknya anu teman-teman, ini handle-nya patah. Terus dari samping sama seperti dari yang kanan, dia power sliding door by tangan, bukan by engine. Nah, terus ini joknya harus, kalau kita mau melipat harus begini. Nah, ini mesinnya ini serinya G13B. Jadi kalau mesin G13B itu saya kira mirip-mirip sih dengan si pickup Futura, tapi dia sudah injection ya. Jadi mesinnya ada di bawah, beda dengan si Karimun mesinnya ada di depan. Dia pakai mesin F10, mesinnya carry. Kalau mobil ini dia pakai mesin Futura, seperti Futura tapi beda. Jadi ini G13B, mesinnya 1300 injeksi SOHC, mungkin sama dengan
kalau saya tidak salah ya, saya tidak pernah membongkar mesin ini, jadi saya tidak berani memastikan. Mungkin sama dengan si katana yang samurai. Nah, mungkin juga itu saya juga tidak pernah membongkar mesin mobil ini. Jadi sesuatu yang belum pernah saya lakukan, saya nggak berani memastikan. Nah, kemudian ini transmisinya matic. Maticnya biasanya lemot, itu tandanya umumnya begitu, dan jedak gitu, ada deknya. Itu kelemahan dari produk ini. Mas kameramen, sekarang door trim apa mana ya? Door trimnya yang depan sama, dia sudah power window di mana? Di pintunya. Kemudian untuk dashboard ini sangat mirip dengan Lekarimun. Nah, cuma bedanya, loh, kok malah menek arek iki. Hei. Iki malah kameramennya tambah guyon kok, tambah dolanan sanrup kok. Nah, sik nyambut ge sik. Nah. Nah, iki. Ini setirnya dia sudah ada airbag cuma satu biji, tapi saya tidak yakin airbagnya masih fungsi apa tidak. Wong tahun segini mestinya sudah kadaluarsa. Dashboardnya mirip sama dengan si Karimun, tapi mobil ini ya speedometernya dia ada MID. Nah, untuk ini juga mirip Karimun, dan dia ada heater panasnya di Jepang. Saya ulangi lagi, di sana ada musim dingin. Kemudian ini bahannya dia hard plastik, dia tidak seperti Aerio. Aerio itu Suzuki ya, ini Aerio itu kan agak beletak-beletak dashboard. Ki jolali mas kameramen. Ki jenenge kecerutan, bukaan bensin. Nah, mesti kok golek teman-teman Karimun dan Every itu bukaan bensinnya di sini biar tidak cari. Ini matic-nya dia ada 4 percepatan. D-nya ini ada 4 percepatan. Kalau yang manual dia ada 5 percepatan. Oke. Terus iki Mas, iki jenenge ndek kanan ki nek tombol-tombol mana? Iki pemanas kaca, wiper mburi, kecerutan wiper mburi. Iki AC mburi ya, AC belakang. Fog lamp. Terus iki juga AC belakang. Jadi mobil ini AC belakangnya dari sini, juga dari langsung dari belakang juga bisa, ada tombolnya di sebelah kanan. Kuno kanan mas kameramen. Lah, jok mulek metek kuno. Wes, ben wonge gak bingung kok konsumennya. Oke ya. Dan sunroofnya tadi sudah saya cerita luar biasa besar. Oke, sekarang kita ke sini. Ini bagian kap mesin, tapi ini bukan kap mesin, ini moncongnya, karena kap mesinnya, dia mesinnya ada di bawah jok, dan ini hanya ada radiator, water apa reservoir radiator iki, banyu kecerutan apa kecerutan iki. Terus ini ada namanya si untuk minyak ben apa rem, gitu aja. Di depan tidak ada apa-apa. Dongkraknya juga ada di sini, toolkitnya ada di depan seperti Suzuki APV. Oke ya, sampai sini paham. Jadi mobil ini mesinnya G13. Untuk sedikit cerita saja, saya ini juga senang sama Suzuki. Menurut saya mesin seri G itu dia bandel. Ini kan mesinnya seri G, seperti seri G itu mesinnya bandel dan dia ngejar si durability. Kalau mesin seri M, berarti M itu kayak mesinnya Karimun, mesinnya Baleno M15, M16 itu dia ngejarnya di speed. Nah, mesin seri G itu juga bergardan, jadi dia penggerak belakang, bukan pakai kokel. Mobil ini juga penggerak belakang, nanti mesinnya dia hadapnya sejajar dengan mobil ke belakang, transfer case-nya ke belakang. Jadi dia penggerak gardan ya, penggerak belakang, RWD. Nah, kalau yang sekarang kan seperti R3, Jimny yang sekarang kan pakai mesin seri K. Kalau mesin seri K itu perpaduan antara mesin seri G dan seri M. Dia juga bandel, juga banter. Jadi bandel juga speed. Kalau mobil ini bandel aja. Kalau speed saya kira mobil ini relatif lambat. Itu kekurangannya. Gak bisa digaya yak-yakan, gak bisa dipakai gini. Taruh nyaman, dia nyaman sih. Kalau daripada APV, menurut saya nyaman mobil ini. Kita ngomong dari si saudaranya, kakak apa adiknya, APV nyaman ini. Kalau APV mengambil basic mobil ini juga ada benarnya. APV itu juga sama dengan si pickup Futura. Tapi mobil ini kayaknya sih sedikit berbeda. Andai kan ini dikembangkan sekarang sama pihak Suzuki, mungkin yang terbaru mungkin akan
jadi salah satu mobil pilihan keluarga Indonesia. Kenapa? Mobil ini dalamnya luas, asik seperti Honda Freed mobil ini. Kalau baru bandingannya seperti itu. Jadi dia dalamnya luas tapi mobilnya dimensinya kecil. Seperti Honda Freed itu kan mobilnya kecil tapi dalamnya luas, cuma kalah lemot. Honda Freed yang baru itu juga lemot. Enggak bisa selincah Honda Jazz karena memang dia mesinnya pakai Jazz, bodinya sepanjang itu, sebesar itu. Itu kenapa saya ngomong ke situ, karena mungkin mobil ini arahnya ke depannya seperti itu. Cuma sama pihak Suzuki enggak dikembangkan lagi, enggak dijual di sini. Mobil ini 2003 2004 setahu saya hanya itu. Enggak tahu kalau ada 2006 2007 saya enggak tahu. Mungkin saya belum pernah beli. Nah, kalau saya mau punya mobil ini cuma ya selama ini saya main mobil cuma baru punya 4 kali ini saya. Suzuki Every. Ya, mobilnya begitu, matic-nya ada deck-nya. Terus kemudian kalau deck-nya itu umum seperti mobil-mobil lama juga gitu, masih konvensional. Terus CRV itu juga ada deck-nya. Cuma lemot gitu, enggak bisa selincah yang lain. Mungkin karena mesinnya juga kecil 1300. Oke, saya kira ini cukup. Kemudian mesin 1300 cc SOHC tadi saya ceritakan, dan pajak mobil ini 1.500.000 untuk di Jawa Timur per tahun, gitu ya. Oke, kalau di daerah Anda berapa? Monggo disebutkan. DKI, Solo, DIY, Jateng, Jabar, mungkin saudara kita di Papua, di Kalimantan mungkin bisa berbeda pajaknya. Enggak apa-apa, nanti disebutkan di komen biar kita sama-sama belajar. Oke, saya kira itu cukup teman-teman ya. Sekarang kita coba test drive sambil ngobrol di mobil nanti. Oke, sekarang kita jalan ya teman-teman. Tak tutup dulu sunroofnya soalnya panas. Ini minta dikasih apa? Dikasih oli sunroof ini. Oh ya, ini bisa. Oke. Ini kak, kopi ya mau. Nah, gini, mobil tua ya gini, sunroofnya kadang-kadang gerget nih. Oke, sudah tertutup dengan sempurna. Oke, sekarang matic maju. Sorry, saya nggak bawa sabuk, karena kan saya mau review jelaskan. Saya kalau puter-puter gini, kalau bawa sabuk kan harus begini. Nggak enak, jadi cerita aja ya. Ah, jalan sambil cerita. Rasa mengemudi, ini menang mobil ini. Tidak hanya posisinya ergonomis, tapi teman-teman kalau mengemudi mobil ini, rasanya seperti bawa elop. Jadi, pandangannya luas, lebar. Depan ini kacanya lebar, samping lebar, belakang ini lebar. Dan mobil ini ada sunroof yang menambah mobil ini kelihatan semakin lebar. Itu ya. Kemudian sisi naikkan, oke. Daripada KD-nya si APV, menurut saya nyaman ini. Karena juga mobil ini pernya sudah coilover semua. Jadi belakangnya ini tidak pakai per kayak apa pikulan itu, dia pakai per ulir gitu ya, apa namanya itu, coilover atau apa namanya, pokoknya ngono kulah ya, ben gampang sama nerimone. Kok tak jelasno bosone bingung. Terus AC belakang per kepala, kalau teman-teman ini keluarga muda punya anak dua, belakang bawa mainan, bawa bekal keluar kota, bawa baju ganti, koper gini. Mobilnya kecil. Kemudian dari sisi harga, mobil ini relatif rancu teman-teman. Ada yang 55, ada yang 50 ke bawah, ada yang 60 ke atas, 70 ke atas. Jadi tapi saya lihat iklan kalau kepala 50-an biasanya mati suratnya. Nah, ini kan saya sebelum ngomong ini saya ngecekin marketplace atau apa itu. Kalau tidak mati ya mobilnya agak kondisinya agak memprihatinkan. Kalau mobil semuanya ada kekurangan, punya saya ini juga ada kekurangan. Semuanya kekurangan tapi diminimalisir gitu kalau lihat. Kalau teman-teman lihat mobil bekas di rumahnya orang minta sempurna, keliru. Saman keliru alamat, nah, datangnya ke dealer baru, bawanya uang 200 atau 300 juta gitu. Jadi tetap ada kekurangan, cuman nggak nemen-nemen gitu loh ya teman-teman ya. Ini saya ngecek pasaran sana sini ya, antara
ada yang yes, pokoknya kalau yang suratnya hidup bagus, rata-rata juga di angka 70-an. Nah, kondisi bagus surat hidup. Kemudian mobil ini relatif langka, jadi carinya juga tidak mudah karena jumlahnya itu hanya kayaknya enggak sampai ribuan atau enggak sampai 10.000 gitu loh di seluruh Indonesia. Juga saya juga enggak tahu. Jumlahnya sedikit yang pasti di saya, di kota saya di Malang sini juga enggak banyak kok. Jadi untuk spare part-nya jangan khawatir, kalau spare part mesin kan kita kanibal, artinya punya enggak harus punyanya Every. Yang penting kode mesinnya sama, kan dipakai Suzuki yang lain. Cuma mungkin kalau untuk spare part aksesoris, misalnya lampu sampean pecah, ketabrak motor, kayak gitu, teman-teman harus beli kita dipakai online. Karena kalau kita cari di toko offline sekitar tempat tinggal kita, kayaknya itu kesulitan. Jadi misalnya kaca pecah harus pesen, misalnya lampu pecah harus kita pakai online aja, online shop. Kemudian untuk kaki-kaki, tadi saya bilang enak, kedap ya lumayan, tetap ada suara dari luar masuk. Karena mobil ini juga bukan mobil yang mewah-mewah banget, ini biasa saja. Overall and everything is okay. Jadi untuk Anda yang teman-teman punya uang sekitar 70 juta, mungkin Every bisa jadi pilihan. Sekitar itu ya, bisa di bawahnya, bisa di atasnya, bahkan bisa jauh di bawahnya, tergantung rezeki Anda. Tapi kalau lihat, diusahakan cari yang awake bagus sekalian bodinya. Jadi nek iso, nek bisa, cari yang bagus sekalian. Karena teman-teman bangun, ini tips saja, bangun mobil itu tidak mudah, memperbaiki itu juga tidak mudah. Kemudian apalagi ya yang mau saya jelaskan ya, pajak sudah, apa sudah, ya udahlah. Kalau kurang silakan ditambahi di kolom komentar. Namanya saya ini juga cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau kurang bisa di kolom komentar, kita bisa diskusi antar sesama Atmajaya lover gitu ya. Oke, saya kira ini cukup. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Jangan lupa, jika teman-teman sudah menjaga hartanya, tadi di depan saya sampaikan, sudah menjaga hartanya dan hartanya sudah lebih, jangan lupa jatahnya harus disedekahkan. Itu pesan saya siang ini. Saya kira cukup, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Harusnya bermanfaat karena saya bikin ini untuk supaya menjadi manfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.